Okay, so ini item untuk pasang penutup kaca untuk periuk dia sini. So cara dia ialah masukkan yang plastik ni dulu dekat bawah. Lepas tu tutup dengan besi ni. So nanti basuh-basuh semua tak adalah kena getah tu. Dan letak skru ya. Okay, kemudian baru letak penutup dia dan kita pasang. Pasang tombol ni. So dia nampak kemas ya. Macam ni kemas. Tak nampak getah dan periuk pun tak luka. Itu saja.